Halo, Lek. Ketemu lagi dengan saya, Erwin Reza. Di video saya kali ini, saya akan menyiksa diri sendiri. Jadi intinya di video saya ini, di konten saya ini intinya itu siksaan sejak dini secara tidak langsung. Jadi merusak okay. Diri sendiri. Merusak ini wis STH to. STH itu nek di berarti kalau dimasukkan ke lab, dianalisa ke lab. Mungkin STH itu bisa menyebabkan apa? Itu mungkin saya bisa terkena opo-opo aku iki. Tapi ya semoga saya jangan sampai lah. Semoga jangan sampai. Jadi yo ngombe iki gergo iseng-iseng wae dan itu bagi saya itu semoga yo sehat-sehat wae lah. Yang penting dibarengi dengan minum air putih yang banyak. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba, kalau gabut tuh, di kos semuanya di kos gabut, ya monggo nyoba. Tapi ya juga agak-agak enggak ada. Anu terjadi sesuatu yang diinginkan lah ibaratnya. Langsung aja. Kemarin saya sudah es teh, sudah es jeruk. Sekarang saya lebih pekat lagi, lebih hitam lagi. Kali ini saya akan membuat video apa minuman opo. Bisa bikin apa mungkin kalian dipikirkan dari sekarang. Umbine opo, aku kira-kira penyakitnya opo, siap-siap googling. Jadi minum apa nanti penyakitnya apa aja, langsung tulis wae jebret. Oh, penyakitnya gigi gitu ya. Langsung aja. Sebelumnya saya kasih tahu apa sih ini merknya ya. Nah, ini dia. Kali ini saya akan minum kopi. Kopi Lampung. Saya belum pernah coba, ini rasanya seperti apa? Maksudnya ya, apa manis? Ya namanya kopi pasti pahit toh. Harusnya pasti pahit. Kecuali kalau kopi apa sih manis? Ya ada ya, hampir semua kopi itu manis. Hampir semua kopi itu pahit. Jadi ini kopi kampung, kopi Lampung. Ini minumnya saya tidak cuma satu gelas seperti biasa. Orang kaya wong kaya biasanya kayak satu gelas. Saya minumnya langsung banyak jebret. Yo cimuk sih. Modiar. Aku ngombe 4 gelas seperti kemarin. Ayo. Saya minum 4 gelas. Ini kopi semua. Jangan dibayangkan ini sing kopi gor kanan tok, Mas. Sing liyane gor alah, gor warna tok, warna. Enggak, ini kopi semua. Ini satu plastik gini saya bagi 4. Tuh ya. Jadi kopi nanti apakah saya bisa menghabiskan sebanyak ini? Ini kemarin sudah saya hitung kurang lebih 2 liter sampai 2 liter setengah kurang lebih terus segitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa menghitung dari sekarang kopi sak mini mili ini menyebabkan apa, segini mili menyebabkan apa gitu ya. Kok ya goblok banget lah. Ini referensi dari kameramen saya disuruh minum kopi. Tujuannya apa? Ngerti nak aku turun terus. Wis langsung wae rasak sueng. Halo. Yo, seperti ini bung deh. Kopi Lampung nek kalian mau beli langsung neng di sakar. Neng di mbuh rapi aku beli neng di. Aku tuku neng toko kopi. Langsung aja. Toko kopi. Langsung aja ya. Wis sangat ya. Bismillah. Oh ya, sebelumnya saya sudah cuci tangan. Ya, saya sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer. Jadi teman-teman jangan langsung mengejat sing elek. Menghujat yang jelek. Wah, rawisoh, warung ngombe rawisoh. Ini saya sudah cuci tangan ya sebelumnya. Sing telas di tanganku. Sing telas. Langsung aja saya minum. Ini seruputan pertama saya. Enak rasanya. Pas. Perpaduan antara kopi karo gula. Karo banyu ini pas. Wis kuwi enak iki. Kopi. Lagi sak seruputan nih sak iki lho. Lagi sak seruputan aku sak mene. Biasane wong anu kae. Biasane wong apa jenenge? Cah-cah. Apa namanya kalau kopi? Fans kopi jenenge apa? Anak-anak kopi. Kopi-kopi ya, anak-anak kopi biasanya kalau minum pelan-pelan sama rokok.
Masih seperti itu kayaknya. Kayaknya sih seperti itu. Ngombene alon-alon langsung diruasakne nganti ngene-ngene. Lha nunggone nganti setahun ngene. Dadi paling ora ada iki njaluk pesen kopi, Mas, kopi sing panas lho. Kopi sing panas banget jebret. Siap, kayak kopi panas set, kayak kopi panas diombe seruput. Wah, jos, panasnya jos lho. Panasnya pas. Tapi dak iki ngene iki lho. Ya bukane pekok tapi ya kan lho maksudnya dia ini wis jenenge ngerti panas dia pesene panas tapi dia ini ngombe gor sithik terus nunggu karo ngopo lah karo berarti karo dolanan remi apa-apa kan otomatis dia adem to lah ngopo fungsine pesen panas lah iki lho ora ora karo ora bener lah bener lah wonganku bener lah bener lah lek aku lho aku sing sok mesti bingung ya jenenge kopi ya nek pengen apa jenenge sing panas yo ngombe sekali panas jret entek paling ora sekali jret sekali seruput pengen pesennya panas tuh kecuali pesennya netral aja panas dingin kan paling orang ngombe alon-alon bisa itu ya nek koyo aku ngene iki ra ngerti aku ora arti sembandingne panas ku adem ra iso poin jenenge aku ngelak ngombe si aku keringetan aku nek keringetan ngene iki aku ora fokus. Satu habis ya. Salat satu. Ini entah habis kan. Ini aku berarti kayak aku ngombe tekokan. Kayak ngombe kopi tok lho. Ngerti ngono rasa tak gawe ombe. Rasa aku mangan kopi ora masalah to. Ampas to. Lah ampas diombe yo mau nyelaki telak to. Ora lek. Satu habis. Aku kurang ngombe tok keringetan. Minum segini masih enak di badan masih aman toh. Minum segini di badan masih aman. 500 mili masih aman. Lanjut gelas yang kedua. Pasti gedenge panas banget aku. Wes hawane panas, ngombe kopi panas ya iki lho. Wes gede paling gede, panas banget. Ah. Ya kuwi. Mungkin teman-teman mikirnya gini ya. Ora ono sing jenenge wong pesen kopi sak meneh kayak enggak ada. Enggak ada. Jenengan neng endi? Wes neng endi? Neng warung kopi. Sak mono gedene warung kopi sak mono gedene. Ra mungkin ora wong pesen kopi sak menake enggak mungkin. Mesti pesen kopi iki sithik. Mesti pesen kopi sithik. Sithik paling sak gelas kae. Kuwi sak jam. Ling ngombe sak jam. Iki waliane ya. Ngombe kopi patang gelas 2 liter sampai 2 liter setengah. Ling ngombe hitung dhewe mengko apa entek ora diitung dhewe. Mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan dari sekarang. Aku sih rodong, ngusine ngombe kopi nggo ngopo aku sih rodong. Iki terus terang wae aku. Aku bukane cah, bukane terus ngurip apa jenenge nganu cah kopi. Aku ora ngece kuwi. Aku cuman pengen tanya aja, pengen tanya. Fungsine wong ngombe kopi iki apa ajane? Apa? Oleh. Ngerti ra? Ben melek. Oh iya, berarti salah satunya minum kopi itu biar melek. Ora. Tak iki nek pertanyaane ngene. Si. Aku tak mikir sih. Nek tanya nek oh iya. Lagi bal-balan. Wah, ngantuk aku. Bal-balan ngombe kopi. Saat teringe bal-balan ngombe kopi. Wah, aku ngantuk. Lagi ngelek. Ayo, aku nggak bisa mikir tekan kali. Ibaratnya kau arah raga, arah arah raga. Oke, pagi ya, arah arah raga. Jebret, lali neng kemarin beli kopi. Ada, baru tekan lapangan, sampai lapangan jebret. Wah, ngantuk banget. Aku ngantuk banget. Tak sering main bola, minum kopi dulu. Ngombe kopi jebret. Oh boy, terus dia terus ngantuk. Ibaratnya yang jago terus
ya wis jenenge wong ngantuk paling orang go olahraga, go pemanasan kok sisi lah ya ora ngantuk, paling ora ngono to. Kuwi iki sing ngerso mikir, ya mungkin ada pemikiran lain, oh wis di mindset, wis di mindset nek jenenge ngombe kopi iki mesti ora ngantuk. Kuwi mungkin lho kuwi. Tapi nek aku terus terang aku enggak belum setuju. Nek ngombe kopi iki marake ora ngantuk belum setuju aku. Kuwi iki sih sering dong aku. Lanjut minum. Bismillah. Suara apa jenenge ngelek nganti tak belah kene ng recorder. Aduh. Biar ben krungu kaya ASMR. ASMR klek. Wes. Tak andani. Aku sing mikir sing apa jenenge wong ra turu mau. Berarti ngene. Kesimpulane wong nek ngombe kopi ra turu, kesimpulane ngene berarti. Orang minum kopi. Paling enggak minum kopi itu satu gelas kecil, ya. Ya ibaratnya pol-polnya satu gelas kayak ukurannya berapa? Berarti setengahnya ini, ya. Setengah ini berarti 250 mili. Paling enggak segitu. Jadi wong ngombe kopi 250 mili. Itu tujuannya nek bengi ben orang ngantuk, ibaratnya lagi garap skripsi gitu, yang skripsi gak selesai-selesai ibaratnya, wah, yus tak ngelebur, malam ini tak ngelebur gitu. Dengan cara minum kopi satu gelas gitu. Dia ngambil kopi satu gelas untuk mengerjakan skripsi dari pagi, dari malam sampai subuh gitu. Mesti habis subuh ngantuk, kan? Itu satu gelas berarti bandingannya 1:2 dari ini, berarti kan setengah gelasnya ini gitu. Yes, itu bang kuwi. Saiki nek dipikir ini ya. Yes. Kowe ngombe kopi 2 liter, sak liter ngene iki. Kuwi kowe pengen raturi pirang dino? Kowe pengen raturi pirang dino? Paling ora nek aku ngombe sak mene iki, nek gor sithik wae kuwi saka bengi tekan esuk, sampe jam 5. Ana aku ngombe sak mene iki, njogo omah aku sedino kan. Alang ora wis dino njogo omah iki. Tak meneh njogo omah aku paling ora. Nek meneh njogo omah. Piye nek papat iki tak ombe kabeh, iki njogo Indonesia aku paling. Iya aku. Nek papat iki aku ngombe njogo Indonesia aku. Area aku luas tak iki. Dadi berarti aku makanya ini kok pemikirannya wong ini kadangnya aneh loh. Jadi nggak dibandingkan tangan sih kan, ngombe sithik wae sih kan gue raturu, ngombe sak liter, njogo mah paling keren njogo mah. Ini aku sak papat ini, ayo njogo mah Indonesia ya, raturu aku, paling nggak telung tangan raturu. Ini gobloknya aku ngono ini, kadang aku hal-hal sing kaya ngono ya. Pati ngene ibarat aku pengen sing luwih gedhe sisan. Desa nek mung gur ngene iki setengah angkat to wis. Biasa wong e. Tunggu loro. Kopi luwak nyaman di lambung. Kadung cerak rawani nembung. Sik. Bisa aku rencana, bisa misal rencana Jogo Indonesia. Liter habis nih. Apakah saya bisa menghabiskan segini? Yes, lambungku. Oh ya, berarti aku naik berarti. Neng pribahasannya gitu. Kopi luwak nyaman di lambung, gue loh. Berarti teman-teman aku naik. Tapi ngombe sidik atau ngombe sidik, ngombe sak saset ya atau sak saset ya. Kopi luwak nyaman di lambung. Anak ini patang gelas. Hati ya. Pribahasannya ganti apa berarti ya? Kopi luwak.
kopi jeblok nih lambung, kan jeblok nih lambung amin. Iya kan ngomong apa sih bingung nggak salah sih ambekan gue sih angel abot ambekannya sih abot kadang aku ya sok malas karo kerungu wong-wong kayak sing nek isik sok sok bengok ngono ya ngopi sih ngopi gua gitu sok malas aku kerungu lo kayak ngono ngopi sih ngopi fungsinya apa ya ya mungkin mindset Davis ketergantungan karo kopi ya tuh. Mengenai DS dino di polki kau beli kopi nih tuh, sesuatu DS serang beli kopi nih paling lo, DS ane apa isi? Berarti, kau ngambil nih dino, esok tau ngambil kopi nanti DS isi kuat, sesuatu apa masih sih, besok isi pengen, isi pengen, coba nih dino ngambil kopi, full lo ngambil kopi, sesuatu mungkin bakal jarang beli kopi nih, sesuatu bakal nggak minum kopi lagi, dia bakal trauma, tuh. Itulah yang namanya dunia itu kadang kita itu pengen apa-apa, kita pengen apa-apa tapi nek berlebihan yo wis iki yo elek nggo dhewe yo elek to. Ngombe kopi dikit bagus. Ngombe kopi segini bagus. Bagus. Bagus buat iya apa aku kok ngombe kopi ini soalnya aku serencana satu minggu dua minggu ke depan aku ra turu rencana aku ngono aku sih rencana dua minggu ke depan aku nggak tidur karena apa aku ada proyek dua minggu depan aku nggak tidur aku makanya aku minum kopi ini kopi kalau satu nggak bikin ngantuk kalau empat itu turu terus paling turu terus isabel lo turu terus ya racunan. Lambine. Sing yo cepet kewe. Wis ra kuat aku kan. Mie telur ra kuat. Rasane enggak usah. Kuat aku kan. Serah kuat aku. Ngombe kopi sak merah kuat aku kan. Terus serah aku. Kasih tonjok Indonesia. Baik aku berarti lah Indonesia. Berarti berarti ini Joko Ma. Ini Joko Diye. Joko Diye. Kalau yang disana aku masih bisanya baru jaga provinsiku sendiri dari bahaya-bahaya COVID. Karena apa? Kalau untuk jaga Indonesia itu sangat berat banget. Jaga Indonesia sangat berat. Kamu harus bisa menghabiskan 14 kopi. Kamu bisa baru bisa jaga Indonesia. 14 bisa menghabiskan 14 kopi. Itu kamu bisa dijuluki orang yang bisa jaga Indonesia secara baik benar sesuai SOP. Itu ya. Jadi saya sementara ini baru bisa menghabiskan kurang lebih 1,5 liter. 1,5 liter itu di perut. Ngembang gitu lah. Kopi mlebu weteng lho, ngembang. Ini kalau saya teruskan mungkin bisa balik tak wadai meneh. Balik ini saya udah pahit banget tenggorokan udah pahit banget. Ini kalian jangan pernah nyoba sama sekali ya. Tak kasih tahu lagi. Kalau untuk caranya minum kopi, itu kalau seperti saya itu salah nanti lah. Jadi selama ini kamu dengerin nih, dari awal sampai akhir nonton seperti ini. Salah minum kopi seperti ini tuh. Kalian tuh minum kopi, teman-teman kalau minum kopi, itu paling enggak tuh satu saset aja. Satu saset paling enggak tuh, biar 100 mili. Berapa gram itu? Itu cuma berapa gram itu, 100 gram paling enggak itu. Itu pas banget untuk kalian minum kopi. Yo, berarti buat iseng-iseng minum kopi lah. Segitu itu pas ibaratnya setengah gelas ini itu masih cocok seger ibarat kayak minum panas-panas minum air putih ibaratnya gitulah segitu
Tapi kalau kalian minum seperti ini, ya gue ngopo, goblok banget nih, goblok nih lo. Makanya, kalian jangan seperti ini ya. Jadi kalau kalian minum kopi, mungkin setengah aja, kirasa. Untuk kameramen gue, ya, satu cici, kameramen gue. Ayo pengen kopi ya. Saya rasa itu aja untuk minuman kopi saya hari ini. Mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk mendukung channel ini. Mendukung channel dengan cara like, share, dan subscribe channel Erwin Reza. Kalian tinggal subscribe aja, pencet dua ya, rasa bingung. Pencet dua ya. Ding ya, wes ku penak ya. Pencet gue, mungkin teman-teman bisa bantu pencet itu aja. Itu sudah cukup membantu, sudah cukup saya senang. Saya mungkin kedepannya bisa minum apa lagi, sing iso gawe goblok lah ya. tapi jangan, yes, jangan apa ya, jangan aneh-aneh. Jangan minuman keras ya, berarti saya minum. Minuman sing halal ini malah wis penak, terus gara mabuk rasa. Ya, mungkin itu dulu. Pesan-pesan yang bisa saya sampaikan dari minum kopi ini. Makanya banyak ibarat orang-orang yang minum kopi itu mesti ada langsung dia timbul apa jenis kayak motivasi. Kopiku mengubah pikirmu. Kopiku mengubah pikirmu kayak ngopo ya, berarti bener, terus terang bener, aku baru ngambil kopi langsung bisa mengetarakan pendapat, motivasi. Mungkin itu dulu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.